Halo sahabat Nektar, bersua kembali dengan saya Wit selaku pengantar untuk proses pembuatan konten video hari ini. Semoga saudara-saudaraku saya jumpai dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini saya akan khusus membuat konten yaitu mengenai topiknya berhubung berdekatan dengan Hari Valentine. Nah, seperti apa? Saya akan membuat sebuah desain yang dia akan ditempelkan pada objek yang berupa balon. Pertama, saya akan berbicara masalah material. Material yang diperlukan yaitu berupa berbagai jenis balon. Ini apa ya ukurannya, yang latex bisa bubble balon. Nah, saya akan pakai ini yang jenis latex ini sebagai simulasinya. Nah, bahan yang juga diperlukan yaitu ini vinil permanen vinil, kemudian ini transfer papernya untuk nanti bisa untuk pada saat proses pemotong nanti bisa dilekatkan bagian-bagian yang dipotong itu bisa ditempelkan menempel di transfer. Ini peralatan kalau punya ini. Ini pengukurannya, pengukuran balon. Ketika nanti dipompa bisa diukur kan. Sesuai dengan ukuran di sini yang paling besar adalah 11 inci. Terus ini alat ukurnya. Gunting pada saat pemotongan desainnya, terus ini pompa, kemudian itu mesin mesin cuttingnya di sebelah ini mikro tawal, handuk, microfiber cleaning cloth. Nah, ini nanti digunakan pada saat penempelan. Berikutnya ini ya, isolasi ini. Kalau tidak menggunakan transfer paper, bisa menggunakan ini. Press and seal. Yang biasa digunakan untuk ini memukus makanan. Nah, sebelum pada proses pengerjaan, saya akan melakukan proses pengerjaan desain dulu yang berupa nanti tipografi. Oke, baik guys, sekarang saya melakukan proses editing untuk membuat tipografi desain yang akan dipasangkan pada balon, yang mana akan mengambil tema yaitu atau judulnya Happy Valentine, kebetulan pas bulan Februari tanggal 14 dan dekat. Nah, saya langsung aja buka pada di design space dan pada berikutnya ini tulis teks. Teksnya dulu. Happy Valentine. Valentine. Warna yang nanti dipakai ya
Terus pilih warna biru. Terus ukurannya disesuaikan sekarang. Tadi sekitar ini ya, 14. Panjang 14. Tambahin huruf apa lagi di bawah? Ya, ini ya dulu sebagai percobaan. 90. Geser. Nah, sekarang tinggal klik continue aja. Continue. Tinggal masuk ini mesin. Oke, setelah tadi selesai proses pengerjaan di Design Space, sekarang saatnya untuk melakukan proses pemotongan, pertama desain tipografinya dulu. Ini saya menggunakan ukuran dari sekitar 11 inci. Sekarang saya potong dulu, ini ukuran 11 inci tadi kali, kalau nggak sekali. Kuis biar rata. Kemudian pasang, dimasukkan ininya, matnya pada mesin. Kemudian ini karena udah bling-bling, udah siap, tekan ini, loading. Tinggal ini lagi dibaca. Ini berarti udah siap nih blinking tanda ini, buat tombol ini, tekan unload. Mesti udah proses ini selesai. Kemudian ini buka bagian tengah. Jadi selesai. Sekarang tinggal dikasih transfer paper. Nah, ini digunting dulu kelebihan. Ini desainnya ya, yang akan nanti dipasangkan pada balonnya. Nah, sekarang dipasang pada transfer ini, transfer paper ini. Diukur dulu berapa. Nah, sebelum dipasangkan di sini, ini dilekatkan di sini biar lemnya tidak sama ini ya, nanti susah lepas.
bisa pakai squid. Bisa mulai ininya balon dulu. Ini lakukan ini pengisian udara. Ini bisa digunakan helium dan udara. Ini balon latex. Kalau menggunakan helium dia bisa mengembang, terbang gitu. Tekan nih tombolnya. Sekarang ditempelkan guys. Misalnya ulang tahun, ultah, happy birthday. Oke. Lalu di bawahnya namanya apa, siapa, kan bisa juga. Ini custom, ini adalah salah satu custom untuk pembuatan balon. Oke, guys, proses pengerjaan balon tadi, custom balonnya sudah berhasil dilakukan seperti tayangan ini. Walaupun tadi sempat karena kamera saya ada, bukan kameranya ya, ada gangguan teknis pada hubungan koneksi daripada capture-nya dengan komputernya, jadi mungkin gambarnya tadi ada yang pada proses pengerjaan ini tipografinya mengalami gangguan pada gambar. Nah, inilah hasilnya, kiranya bisa disimak tadi proses pengerjaannya, walaupun singkat tapi cukup bisa dilihat, bisa di proses pengerjaan. Ya guys, saya pikir terima kasih atas kesempatannya meluangkan waktu menonton proses simulasi pengerjaan custom balon ini. Semoga video ini bermanfaat.